konsen alias persetujuan dalam hubungan lagi jadi obrolan banyak kalangan. Pemicunya, Permendikbud TPKS nomor 30 tahun 2021 yang diteken Menteri Nadiem Makarim. Aturan ini dianggap melegalkan seks bebas karena memuat frasa tanpa persetujuan korban. Frasa ini ditafsirkan bahwa hubungan seks tanpa pernikahan bisa dibenarkan apabila dilakukan atas persetujuan korban. Lantas, bagaimana sebetulnya konsep konsen dari sudut pandang ilmu hukum? Secara umum, konsen diartikan sebagai pemberian persetujuan yang tak dipaksakan. Ia tidak terbatas pada soal seks belaka, tapi bisa pada persetujuan di berbagai hal. Konsep konsen ini dari zaman dulu pun sudah dianggap sebagai sebuah gerbang gitu. Jadi lewat gerbang inilah seseorang itu bisa memilih siapa yang akan dia bukakan. Jadi kalau misalnya dia merasa tidak suka, ya dia tidak akan membukakan gitu. Kalau dia merasa tidak dihargai, ya dia tidak mau terbuka untuk orang lain gitu. Dalam ilmu hukum, konsen berperan penting dalam mengubah hubungan hukum di antara dua orang atau lebih. Misalnya, saat menggunakan barang milik orang lain tanpa izin dan persetujuannya. Tanpa persetujuan, tindakan itu akan dianggap sebagai pencurian. Nah, soal Permendikbud TPKS, banyak yang mikir kalau ada izin atau persetujuan berarti seks boleh. Eits, ahli mengingatkan bahwa kesimpulan begitu tidak valid. Nah, pertanyaannya, apakah berarti kalau kita mencantumkan dengan persetujuan korban itu bisa berarti pasal itu bisa dibalik gitu. Kalau nggak ada persetujuan korban berarti diperbolehkan dong gitu. Nah, cara membacanya nggak boleh seperti itu. Karena kan berarti itu sesuatu hal yang tidak diatur oleh hukum kan. Dan itu menjadi berbahaya gitu. Kalau kita menginterpretasikannya semacam itu. Nah, pada dasarnya konsen itu timbul karena orang ingin menjaga dirinya gitu. Jadi orang itu ingin diberikan semacam kekuatan gitu untuk bisa memilah-milah hal-hal apa aja sih yang baik untuk dirinya. Jangan menganggap konsen itu sebagai sesuatu yang justru malah membuka selebar-lebarnya, enggak seperti itu, justru menjadi sebuah konsep yang melindungi masing-masing warga negara.